pintar kita lihat animasi video dan tentu cara tetapi kan ada armet dari artileri Medan dan artileri Medan Armet yang kita teknik penembakan menggunakan meriam dengan sudut elevasi yang mereka sudah tentukan. Teman-teman bilang belum ada, tidak ada ya, sudah lupa, sudah rusak itu rumah. Jadi ada berbagai jenis yang nantinya kita bisa coba. Cuma ini agak cari dapat juga nanti belum kita normal. Nah, sudutnya bagaimana diambil? Nah, sudutnya ada. Jadi kalau ini saya cari yang lingkaran itu belum sempat dapat tadi. Jadi kalau misalnya ada pistol rakitan yang di web itu untuk menembak, kita bikin buat begini, itu misalnya sudah turun berada. Jadi dia sudah otomatis. Kalau kita animasi gini kan, kita yang gini dia sudah turun ya. Ya kan? Jadi sudut ini nantinya bisa dapat namanya sudut teta ya, atau sudut telepasi. Saya paham? Saya. Nah, dari sini dengan busur dari kiri, kalau kita besarkan dia seperti ini, maka sudut ini nanti yang dipakai di sini sudut tembak berapa derajat kan? Ada yang pakai 30, 35, 40, 45, 50, 55. Jadi kalau pan bisa dia pasang 90, tembak naik terus roket balik ke sini kan? Balik bisa mematikan. Nah, ini sekarang kita lihat di langkah pertama di LKS itu lakukan pengamatan pada sudut elevasi terhadap jarak tempuh sebagaimana diberikan pada gambar satu. Ya, catatlah pengamatan saudara adik-adik atau tidak pengamatanmu. Gue yang ini tuh nanti gak bikin dini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.